Ayah dan Bunda, selamat datang kembali di Guenam Channel. Di video kali ini, Guenam kembali berbagi nama bayi laki-laki islami yang terdiri dari 3 kata. Bagi ayah bunda yang sudah mengetahui jenis kelamin dalam kandungan si kecil adalah laki-laki, bunda bisa mulai mempersiapkan semua perlengkapannya termasuk pemilihan nama. Berikut ini kami berikan rekomendasi nama bayi laki-laki islami yang kami rangkai menjadi 3 kata. Selamat menyaksikan. Abad Raidul Islam, laki-laki yang tekun beribadah yang menjadi pemimpin Islam dan keselamatan. Abad Nailul Kiram, laki-laki yang tekun beribadah dan mendapat kemuliaan. Abad Zulhilmi, laki-laki yang tekun beribadah dan memiliki kelembutan. Abad Fadlul Rahman, laki-laki yang tekun beribadah dan mendapat fadilah rasa kasih. Ahmad Habib Rahman, laki-laki terpuji yang menjadi kekasih Allah yang Maha Pengasih. Ahmad Irfan Ulumuddin, laki-laki terpuji yang mengetahui ilmu-ilmu agama. Amir Sharif Shafiq, laki-laki pemimpin yang mulia yang mempunyai rasa belas kasih. Amir Sami Dawas, laki-laki pemimpin yang mulia dan pemberani. Anwar Badru Tamam, laki-laki bercahaya seperti bulan purnama yang terang benderang dengan sempurna. Arhabu Sakin Kairan, laki-laki yang luas memberi belasan kebaikan. Arif Hamim Hazhar, laki-laki bijak yang setia dan cerah bercahaya. Badar Anwar Rabbani, laki-laki laksana bulan purnama yang mencerminkan cahaya kesolehan. Badri Rokib Hasan, laki-laki laksana bulan purnama yang punya keinginan kuat untuk kebaikan. Balik Azka Pahman, laki-laki yang fasih dan memiliki ilmu yang bersih. Barik Muhammad Al-Ghifari, laki-laki yang memancarkan cahaya terpuji dan pemaaf. Barik Ali Ziyad, laki-laki yang memancarkan cahaya dan tinggi derajatnya yang selalu bertambah kebaikannya. Basim Ahmad Badrani, laki-laki yang terpuji dan penuh senyum bagaikan 2 bulan purnama. Bashir Syamsul Fajri, laki-laki pembawa kabar gembira seperti matahari pagi. Buraidul Hilmi Al-Mudawi, kelembutan yang sejuk. Bisyriyat Arifin, laki-laki yang menjadi kabar gembira seperti taman tempat berkumpul orang-orang berilmu. Dafa Ikhwan Muslim, penjaga saudara-saudara Muslim. Dafir Sarip Mukhtar, laki-laki yang memperoleh kemenangan dan mulia yang menjadi pilihan. Dahir Lutfi Fuad, laki-laki yang suka membantu yang memiliki hati yang lembut. Diau Arifin Ilhim, laki-laki yang bijak memancarkan cahaya isyarat. Zaka Muhammad Falzan, laki-laki cerdas dan terpuji yang mendapat kemenangan. Zihni Salman Zaidan, laki-laki berakal sehat dan selamat yang bertambah. Faiz Kamal Asyami, laki-laki yang memperoleh kemenangan yang sempurna sebagai pemimpin yang mulia. Fakhir Salim Akil, laki-laki yang berakal sehat yang membanggakan. Farid Irfan Maulana, laki-laki laksana permata pengetahuan yang dimuliakan terhormat. Faris Hamid Abdullah, hamba Allah yang pandai dan selalu memuji. Fikri Ahmad Dahlan, laki-laki yang terpuji yang memiliki pemikiran dan kelebihan. Gani Imran Bakhtiar, laki-laki kaya dan berbudi bahasa yang bahagia. Gazir Hasan Ibad, laki-laki yang beribadah dan berlimpah kebaikannya. Gulam Ahmad Gaisan, anak laki-laki yang terpuji dan rupawan. Nah, demikianlah 30 rangkaian nama bayi laki-laki islami keren 3 kata yang bisa bunda pertimbangkan untuk si kecil yang segera lahir. Semoga ayah dan bunda menyukainya ya. Thank you for watching.